Selawat Nabi Muhammad. Sing dadi RT ojo klalen karo salate, dadi RW ojo sakarepe dhewe, sing dadi lurah rajin ibadah, sing dadi camat ojo camat comot. Mat. Nek wonten nggih, Mat. Sing dadi camat ojo camat comot, dadi polisi ngger menteng kelek ning tengah giring ati-ati malaikat caben detik mentelengi. Pak Wakapolsek datang ke sini balok. Dalam Kapolsek langsung. Masya Allah, ngapunten nggih Pak Kapolsek. Saya. Dalam-dalam, oh, jangan tersinggung Pak Kapolsek, nanti amplopnya saya bagi dua. Pak Kapolsek amplopnya aku isi meh. Hari ini Pak Kapolsek datang baloknya masih dua. Nanti kontur baloknya langsung telu. Merasa balok telu langsung mawar satu kompol. Yang jadi polisi ngati-hati, mentengkelek ning tengah giling ngati-hati, malaikat cabon detik mentelengi. Wong ibuke nyang pasar niti motor nganggo sendal jepit be ditilang. Tapi sakniki Bu, Pak polisi niku nilang di pinggir jalan enggak bisa. Cie. Bisa-bisa nilang yang pinggir jalan. Tapi justru saat ini Pak polisi ini model tilangnya pakai IT Bu. Jenengan kok melanggar peraturan lalu lintas. Pak polisi ngasto HP di shooting, di foto, di video. Malah surat tilangnya langsung tindak tenggiri dalam yang jenengan. Kan malah lebih repot, misalnya popo Pak Kapolsek. Saya apresiasi yang luar biasa. Sekarang alhamdulillah di balik musibah ada hikmah. Polisi-polisi di Indonesia saat niki seneng ngaji. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Apalagi tambah kealik Pak Kapolsek mau diajak langsung kali Pak Daramil kali Pak Camat. Terus derekakan rawuh temeriki. Kisora popo dilanjutakan Pak Kapolsek. Memang polisi itu harus seneng ngaji. Karena non sewu nek mboten remen ngaji bahaya. Abdi negara pegangnya senjata. Ampunten Pak Kapolsek, bawa pistol apa enggak nih? Pasti bawa, pasti bawa. Seorang abdi negara dinten ditengkui nyepengi senjata, harus mentalnya sehat. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada senjata yang berbahaya. Napa niku granat, napa niku bom, napa niku nuklir, tidak ada senjata yang berbahaya. Karena yang berbahaya adalah orang yang menggunakan senjata jikalau tidak didasari iman dan takwa. Maka polisi kudu remen ngaji. Apa iya Allah, sabarkan dan tabahkan hati hambamu ini ya Allah. Ngaji karo wong rewel-rewel ya. Nanti jam loro subuh. Nambi anak yang ngaji aku dibaltoi apa iya. Serak popo kadar santri pinggir jalan. Langsane aku tundang ada-ada. Malah dibantai karo bocah model rambut kena wereng. Shalawat Nabi Muhammad. Pak polisi harus demen ngaji. Jangan hanya datang di pengajian, soan dalam kiai, tabarukan ngalap barokah. Bila mana perlu, sektor kecamatan, buat alik, nge istighosan, nge manakiban, setan-setan berminggat kabeh. Soalnya kalau Pak polisi, abdi negara, tiap hari pegangnya senjata, gak didasari iman takwa, na'udzubillah min dzalik, gampang dor tapi gak tanggung jawab. Na'udzubillahi min. Jadi polisi metengkelek ngati-hati. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Dan Ramil rawuh langsung dari tadi ngiring saya sambil nembuang tinggal kon kon yo tinggal kon ibu. Tunjukkanlah baku berjuang di bawah kibaran sang merah putih
majulah, ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terdampar di medan perang untuk bangsa, akulah berjuang. Lagu aslinya begitu ya Pak Daramil. Itu tepuk tangan dulu dong. Kami langsung nanti kau Sata Marga. Satu, kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara, bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Empat, ingin tahu lanjutannya Pak Darami? Undang saya di markas Anda. Orang Sata Marga, Pak Kapolsek, saya hafal tri berapa. Kami polisi Indonesia, satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, ingin tahu lanjutannya Pak Kapolsek? Telu-telunya aku hafal, tapi gue ngesok meneh. Yang jadi polisi, ngati-hati. Jadi tentara, ingat dunia sementara. Dados kiai, kalau kiai aku rawani. Dan kiai maksudnya sing dadi santri iso ngomongi kudu iso nglakoni, ojo jarkone ngomongi kiai. Kula sithik-sithik kali dadi nglakoni kiai gawe tau mbah kiai nggih batin mumpuni bocah kok kemenyek saya wong ibu dasare kula jane dasare mun kados iki lenjeh kemenyek. Jadi kula wis diomongi kang bapak mae kula, kula mboten bareng lenceh-lenceh Bu. Jane dalu niki nggih termasuke wis rada mareni. Cuma kadang-kadang lali Bu. Nangge anggere ora kemanyak lenceh ora oleh akeh. Kecamaah maksudnya shalawat Nabi Muhammad. Saya sabar dulu ini grup Rebana Al-Muhibbin. Betul nggih? Al-Muhibbin. Al-Muhibbin dari kayak dari tadi nggih kula sale rumen kersane tambah semangat nggih langsung ditiliki untung aku nyamber kowe anggo kupluke kopiahe Insinyur Soekarno ora mu selembar ki telung lembar iku nyawur ya berkualitas model langsung ditiliki. Pancen menungso ki longko cukup wae. Nek sithik mesti njaluk tambahan. Untung sekali nyalur langsung telung lembar aku. Ya Allah. Kula seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Karena santri yang model seperti ini ya walaupun rada jelei, rada mangkeli. Ning anak-anak santri yang seperti ini yang akan mengalahkan degradasi moral. Nyatane Pep nih mampu merangkul bocah santri rambut kena pereng nih. Loh, ini terbukti kan? Berarti Pep ini ku sudah bisa jadi magnet, sudah bisa jadi teladan bagaimana pemuda yang baik dan bersikap tenggene zaman milenial ini. Betul? Laras. Karena ketika Kanjeng Nabi ditolak kalian malaikat Jibril, ya Rasul, kapan datangnya hari kiamat? Ternyata Kanjeng Nabi mangsuli, sing takon lan sing ditakoni padha-padha ra ngertine. Ning sinoso gak ono menungso sing ngertos kapan datangnya hari kiamat. Tenang, Allah telah ngasih pirsa tanda-tanda datangnya kiamat. Salah satunya adalah bila seorang ibu melahirkan dorone. Apa nih seorang ibu melahirkan tuanya? Nek wong tuane sugih anak dadi raja,
tapi giliran anak esing sugih wong tua dadi babune. Apakah sudah terjadi nyoto cemasan iki? Ake bocah wis padha rumah tangga nan jur mana putune padha dititip-titip no maring gone bae. Wonten to mriki kados niku? Wonten? Mangkat ora wonge? Matur sewun. Gak ono dalil yang melarang cucu dititipkan ke embahnya. Tapi bayangke, tiang sepuh sudah betul-betul merawat kita, mumpun rekoso luar biasa sampai kita berumah tangganan, mun terkadang wong tua kasih melu ngrewangi gone anak rumah tangganan. Kok wayahe wis sepuh golek sangu nggok ning alam kubur, golek bekel ngesuk teng sedo teng alam barzah. Kok ribut malah ketitipan putu. Terus gue ibadah nih gue buatan khusyuk. Bayang gak? Sholat duhur nembe takbiratul ihram Allahu Akbar. Ya Allah ki putuku teneng turun balik tola. Jangan-jangan putu kecemplung belumba. Maghrib walai lebar sholat nih kunjur wiridan. Do tawasul rumiyin, do sholawatan, do ngaji. Goro-goro putune dulung balik les sekolah. Harus seorang mbah-mbah seniki harus tahu HP. Karena apa untuk komunikasi ngecek putune kuwi iso dihubungi lewat konco kancane. Sing akhire nopo harus namanya mbah update status. Damel WhatsApp status saya kopi senja. Cucuku belum pulang ke rumah. Bagaimana ini? Akhirnya nopo yang namanya mbah kudu newaya ibadah golek sangu ning gara-gara ketitipan putu akhirnya repot bu. Niki sing diwastani bakal teko ana ing salah sajining mangsa ngene iku ana bocah ilang saka pengudange ucul saka gendongane. Napa niku ilang saka pengudange rikala alit kutang-kutang ning boe. Padahal anak itu kang becak gone ngudang anak ndoro anak ndoro anak ndoro anak ndoro. Padahal anak itu kang becak. Anak ndoro anak ndoro anak ndoro anak ndoro. Ora mungkin gone ngudang tukang becak tukang becak tukang becak tukang becak. Waya musime musim mudan. Popoke telas mergo durung ana sing garing. Disoek-soekno jarit demi putune, demi anake. Sampai-sampai tengah bengi kurang turu mergo anake rewel do nangis, mule dikutang karo disolawati. Tak lelo 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 ledo. Cep menang aja pijar nangis. Anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune. Ati karo latihan. Sa utama ngluhurke asmane wong tua dadi ya pendekar agama. Dikudang-kudang bu bareng gedhe sekitik dipencet tuku lombok mendelik-mendelik. Niki sing dipun wastani bahwa akan datang suatu masa sing akhir zaman seniki cuaca sing podong tinggal nyalaih menungso. Ning jebule ono musibah ono bencana nggih niku takdir saking ngarsane Gusti Allah. Tapi kenapa sekarang cuaca tidak bisa diprediksi?
Padahal biyen saderenge wonten BMKG, orang tua kita nek nebak musim ki tepat. Mongso ketelu ya mongso ketelu langka udan. Mongso kepitu ya jelas onone musim udan. Mongso kesongo ya mongso kesongo, malang gone udan diiringi bledek petir nyamber-nyamber. Tapi saat niki cuaca sudah tidak diprediksi malih. Kenapa? Karena BMKG pun saat niki alatnya canggih, ning cuaca tidak bisa menentu. Kenapa? Kok ternyata saat niki cuaca berubah-ubah bahkan tidak bisa diprediksi? Ternyata bukan musim yang nyalai kita, tapi menungso ning sing podo nyalai musim. Ono bocah ilang soko pengudangi, ucul soko gendongane, bahkan datang suatu masa dipun wastani nolo mongso. Ini ku musim yang tidak bisa diprediksi, sebab bukan musim yang nyalai kita, kita sih nyalai musim. Contoh hari ini musim udan. Bu, assalamualaikum. Cetok ngendikane Allah, wa nazzala minas samai ma'an mubarokan. Ternyata udan saka ngasane Gusti Allah diturunkan dari langit, mubarokan gawa barokah. Tapi kok ternyata saniki ana angin piting beliung, ana banjir bandang, ana banjir rob. Apakah udan gawa musibah? Ternyata bukan hujannya yang membawa musibah, tapi ternyata zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Kerusakan teng daratan lan kerusakan teng lautan niku kabeh mergo polahe menungso. Bukti nyata. Cempe kudune nusune karo wedhus. Betul? Bu, dalam. Bu, cempe kudune nusune karo wedhus, pedhet nusune karo sapi, gudel nusune karo kebo, bayi nusune karo ibu. Bukan musim yang nyalai kita, jebule kita sing nyalai musim. Ilmu pesten bayi kudune nusune karo mboke. Tapi saat ini kenyataannya kata bayi malah nusune karo sapi. Berarti bukan musim yang nyalai kita, tapi kita sing nyalai musim. Padahal air susu ibu niku susu terbaik yang dirahmati oleh Gusti Allah untuk sistem kekebalan imunitas seorang bayi. Nyatane saniki bayi nusune karo sapi dengan bertopeng alasan hak asasi manusia. Seorang ibu yang tidak mau nusoni anake dengan alasan minta dihargai haknya. Jarene maaf, ora nusoni anake mergo susune sing ora metu. Yang kedua, jare kuatir mbok bentuke berubah. Yang ketiga, ra gelem nusoni bayine. Maaf, jare bayine sing ora gelem nyot. Ngapunten ya Bu, piye bayi arep kenyot wong padha mambu mbako. Bukan musim yang nyalai kita, tapi kita sing padha nyalai musim. Seharusnya minumnya air susu ibu untuk sistem kekebalan imunitas anak, tapi ternyata nginume susune susu sapi. Meriang setitik ngombene obat sirup. Mulai kemarin obat sirup oleh pihak pemerintah ditarik saking apotek-apotek sekitar kita. Kenapa? Karena diprediksi dari obat sirup kata bayi podo kena penyakit ginjal akut, sampai hingga cuci darah satu hari sampai 4 kali, bahkan kata bayi ingkang meregang nyawa alias meninggal dunia gara-gara ngombe obat sirup. Mereka nyebutnya sirup, napa sirup? Sirup. Ini onten tanggane kula nembe buka poso Senin Kemis ngombe obat sirup, terus kejang-kejang jebule kesirupan. Kesirupan, minum kesirupan. Maka maaf non saya Bu, sampai ini kita harusnya mikir Bu, sing kudune wong penyakit tapi wong bien, karena wong bien gak imunisasi, gak vaksinasi. Harusnya sing podo penyakitan wong biyen. Kenapa? Wong biyen niku mangane gragas. Opo bae doyan jambu kluthuk pucuke sing esih nom, godhonge mon dipangan. Mangan jagung sak janggel-janggele.
mangan gaplek, koyek, intil, krekel, doyan wong jaman biyen. Sampai mangan pelem tesi pentil ditul-tul uyah mambel wong biyen. Ya Allah, sampai mangan jambu kluthuk, jambune tesi ijo royo-royo, ora dicuci lo kerut-kerutno tapi langsung ditodak wong biyen. Betul. Leres. Harusnya sing penyakitan wong biyen. Tapi nyatane wong biyen umure dawa-dawa. Maca Quran mboten ngagem kaca sambung, mlaku netesi semrintil, bahkan wong biyen hanya pakai tapih. Ibu tahu tapih enggak? Tahu. Jari-jari. Mung blebetan jari wong biyen cantiknya luar biasa. Kenapa? Hanya pakai jari nganggo klambi bayak selendangan ayune luar biasa sebab wong biyen padha langsing-langsing. Sing lemu rasa tersinggung sampean. Aku ora nyinggung wong lemu. Wong lemu niku artine kakean pahala. Sing kuru artine ora duwe dosa. Sing penting wong lemu ki ngaku. Wong lemu ngaku. Wong lemu ngaku. Ngaku. Kadang-kadang wong lemu akeh sira ngaku, jane aku mangane sithik. Jebule karo nyekel HP ngemil, nonton TV ngemil, mangkat ngaji ngemil, muslimatan ngemil, rutinan fatayat ngemil, sampai-sampai mangkat hajatan ngemil. Malah kesempatan tam-tam-tam-tam opo bae mlebu. Wis ngono kuwi ngene ngomong, jane aku mangane sithik. Iki biasane lemu kan gara-gara suntik kabeh. Lemu boleh, sing penting aku. Wong biyen umure dongo-dongo, tapi karena zaman biyen ahli tirakat gentur tapane, karena memang wong biyen seneng mangan longan turu longan, mangane dilong seneng poso, turune dilong seneng qiyamul lail, lho zaman biyen badane sehat-sehat. Saniki yang jenengan makmur, wong nyatane desa kita mindahan desane subur masyarakate makmur, bisa tanam, bisa tandur, nandur palawija, nandur sayur mayur, nandur kapu kapas, bisa gawe kasur, nandur kacang ijo, bisa gawe bubur, wawai doe, ayu-ayu nganggo bedak kupur, nandur bako, sing apik digawe rokok, sing ora digawe susur, menungso sing podo gede syukur, ojo dadi menungso kufur, dene dunya akhirat makmur Allahumma. Beda karo jaman bakakun cilik, jaman bakakun cilik, jamane jaman paceklik, gili dalane si podo jebrik, angger bengi peteng dedet jalanan durung ana lampu listrik, anake rolas podo pating kringe, wetenge ngelih podo pating klike, mangane ares gedang butin gaplek angger kesaten mendelik-mendelik, hiburane namung sro jangkrik karo kece, mangane ares gedang butin gaplek kesaten mendelik-mendelik, bajune karung goni tanpa benik, awake gatel kena penyakit gudik. Ini buri ngomong ketemu ik ik.